Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk info terakhir, info terkini untuk debit air saya naik benar, waspada Haruyan dan sekitarnya kemungkinan banjir di Haruyan. Nah, dalam pada masing-masing, dalam sebulan ini, informasi di titik nol pembekalan umum. Nah, info terakhir, info terkini update selalu. Nah. Polisian Polsek Haruyan terdepan para ahli komar harus mata penyonya juga hilang pekan-pekan copan pekan sesian mendalam terus ayo hana pun sebuah maharin bikin patutok. BPBD HST tetapkan hantakan dan Haruyan siaga banjir, turunkan tim ke lokasi terdampak di Meratus. Jumat, tanggal 9 September tahun 2022 pukul 13.37. Tim BPBD HST sedang menyiapkan perahu karet untuk antisipasi adanya warga yang mengungsi di wilayah yang sudah terendam banjir. Banjarmasin Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan dua kecamatan di HST saat ini tetapkan siaga banjir. Untuk itu warga diimbau tetap waspada dan menyiapkan diri untuk segala kemungkinan karena sampai saat ini hujan deras masih berlangsung di wilayah pegunungan Meratus tersebut. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD HST Budi Haryanto, Jumat 9/9/2022. Saat ini tim kami meluncur ke Kecamatan Hantakan dan Kecamatan Haruyan, menyiapkan perahu karet untuk kemungkinan ada yang perlu dievakuasi, katanya. Sebagaimana diinformasikan para relawan, saat ini ketinggian air sungai di wilayah Hulu Pegunungan Meratus naik sekitar 2 meter dengan warna air sangat keruh. Adapun daerah yang dilaporkan mengalami banjir sementara ini yaitu Desa Pasting, Mangunan Seberang serta Desa Tilahan, di mana air sudah menggenangi sebagian rumah penduduk. Sementara itu di Kota Barabai sejak pagi hingga siang ini masih diguyur hujan deras. Namun untuk kondisi Sungai Barabai sampai sekarang masih normal belum menyentuh garis merah pada alat ukur ketinggian sungai yang terletak di sungai dekat simpang jalan utama.